fingers stained with blood. Been grasping all day, losing my touch with reality. Driving all day, searching all night. Siapkan sebuah mobil crossover, Toyota Tantang Mitsubishi Xpander Cross, tampilan lebih sangar dari Xpander. Mitsubishi baru saja meluncurkan SUV Xpander Cross di GIIAS 2022, apakah akan mendapat perlawanan dari pabrikan lain? Tentu saja, ada Toyota. Beredar kabar bahwa Toyota juga telah meluncurkan mobil baru yang disebut-sebut sebagai penantang Xpander Cross. Mobil yang diberi nama Toyota FTACE ini akan menjadi Toyota Rush Cross generasi terbaru SUV. Lantas seperti apa siluet Toyota FTACE atau pendahulu Toyota Rush Cross? Yuk simak ulasan selanjutnya. Seperti dilansir channel YouTube Ethan Engel, jika mobil bernama Future Toyota Adventure Concept, FTACE, ini diresmikan oleh Toyota di Los Angeles Auto Show. Mobil tersebut dijuluki Toyota Rush Cross, yang nantinya SUV ini akan menyaingi Mitsubishi Xpander Cross. Toyota FTACE menerapkan perpaduan desain yang kokoh dengan nuansa futuristik. Perbedaan mencolok adalah ukuran Toyota Rush Cross lebih besar dibandingkan model konsep crossover Toyota lainnya. Toyota FTACE memiliki desain Explorer yang sangat lengkap, terlihat pada mobil yang menggunakan ban oversize dan body kit, serta crossover ini juga hadir dengan spatbor yang lebih lebar dan tinggi. Tampilan yang membuat mobil ini terlihat garang adalah desain lampu yang agresif dan sporty yang dipadukan dengan penggunaan lampu LED. Desain ini juga didukung dengan tampilan belakang yang menambah kuat karakter off-road Toyota FTACE ini. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan sistem penerangan yang mampu melakukan ekspedisi pada malam hari. Kamera inframerah dipasang di area lampu sein yang merekam pergerakan, serta lampu kabut midah yang bisa dilepas. Toyota FTACE atau Toyota Rush Cross adalah kendaraan berpenggerak roda dengan banyak mode berkendara. Fingers stained with blood, been grasping all day. Losing my touch with reality. Driving all day, searching all night. Can't seem to focus. Mobil konsep Toyota FTACE ini ditenagai oleh mesin bensin murni dengan penggerak semua roda. Tak hanya itu, Toyota FTACE juga memiliki versi hibrid. Seperti semua mobil konsep, jika ini memang peluncuran pasar yang sukses, beberapa fitur yang lebih mewah akan sulit didapat.
Dalam konsep ini, Toyota FTAC terlihat terlalu banyak memasang aksesoris. Dan seperti yang telah diumumkan, mobil ini akan menjadi penerus Toyota Rush di segmen crossover SUV seperti Mitsubishi Xpander Cross. One specific frequency. Meski baru sebatas konsep, mobil ini sudah sangat dinanti kehadirannya. Namun sayangnya dari segi fitur dan spesifikasi terkait mesin, Toyota belum mengumumkannya. Jadi menurut Sobat Otomotif, mobil ini akan menjadi generasi terakhir dari Toyota Rush Cross sebagai pesaing Mitsubishi Xpander Cross, kita hanya perlu menunggu dia datang. Demikian sekilas info mobil penantang terbaru Mitsubishi Xpander Cross, yaitu Toyota FTAC atau generasi Rush Cross yang tampilan lebih sangar dari Xpander Cross. Untuk review selengkapnya akan kami ulas pada video berikutnya. Kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya, sob. Salam Car 2 Channel.